Kasus penemuan bayi kembar yang dibuang di Sungai Buntung, Jogotirto, Brebes, Sleman akhirnya terungkap. Polisi menangkap pasangan kekasih EW, mahasiswi 19 tahun asal Lampung, dan SW, pengemudi rental warga Piyungan, Bantul. EW saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY karena mengalami pendarahan usai melahirkan. Dari keterangan pelaku, EW melahirkan dua bayi di kamar kosnya. Kedua bayi kemudian dibawa SW yang merupakan pacar tersangka menggunakan mobil dan membuang kedua bayi tersebut di Sungai Buntung. Pelaku tega membuang bayi hasil hubungan gelap dengan kekasihnya tersebut karena panik dan malu. Kami mengamankan saudari EW tersebut ya, dari indekos, dan kami juga mendapatkan informasi jika saudara EW itu punya pacar atas nama SW. Ya. Kemudian dari informasi tersebut kami bergerak mengamankan saudara SW di lokasinya adalah di Piyungan, Bantul. Sebelumnya warga Jogotirto, Brebes, Sleman digegerkan dengan penemuan dua bayi kembar di Sungai Buntung, Jogotirto, Brebes. Saat ditemukan, kedua bayi sudah dalam kondisi meninggal dunia dan terapung di aliran sungai. Kini para tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Tersangka SW akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Fauzan Ahmad, Jogja TV.